Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Jack Kaizen YouTube channel. Jadi sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak ambil masa korang sedikit. Please follow IG Syah Kaizen dan jangan lupa subscribe YouTube channel Syah Kaizen ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebab tak ada idea ni. Petang baru ada idea nak buat video. Tapi alang-alang ada barang sampai sebenarnya nak buat video pasal benda ni. Ingat nak buat video pasal tepet Y15 ni, kelebihan dia. So alang-alang kita selitkan sekali. So anyway, welcome to Syah Kaizen YouTube channel and enjoy my video. So today I gonna show to all of you about this tepet screw from Y15, new one, which is type the umbrella. You know umbrella, payung? This is umbrella type. So first I gonna show to you all about the old one tepet, the old one type tepet, which is the straight one. This is the umbrella one. So I gonna show to you all. Degree wheel kita sudah sampai. Apa ni boleh ah? Kita nak die-die-can sebab orang kata die-can laju ah. Kita die-can ah. Sebab sebelum ni kita dok die-can pun kelopak depan je. Nah gitu ah. Duli apa aku nak kecam. Duli apa? Degree wheel kita dah sampai. One set SCK punya. So nantilah video akan mendatang diecam, berkenaan diecam. Tengoklah kalau kau rasa nak tunjuk cara diecam, aku tunjuk. Kalau kita pun tengah belajar lagi ni, bukan master lagi. Kalau kita nak ajar orang, mestilah kita kena pro dulu. Kalau kita potong galanggang, macam mana kita nak ajar orang kan? SCK punya, dia punya meter analog. Ah, bagus lah. Begini. Meter analog ni bagus sebenarnya. Dia lagi tepat daripada meter digital punya. Eh, sini kau saya tu. Kita buka, kita tutup. Kita, dah buka, dah tutup. So, dia awak tak aduk tu lah. Intake open, intake close. Exhaust open, exhaust close. Awak tak aduk, kita kena 2D. So sekarang ni aku nak tunjuk tepet. Kita balik pada topik kita, iaitu tepet ni. Kita nak tunjuk tepet yang lama. Motor ni, motor ni tepet lama dia. Kau tengok sendiri macam mana hancur. Gila, memang terbaik lah hancur dia. Mana tepet dia bang? Mana tepet dia? Dia dapat toy yang tinggi. Dah tunjuk wedding yang tunjuk biasa. Itu wedding lah ke? Wedding lah ke bang? Oh, ni ada post kan? Oh, ni ah, weird ni. Ah, hancur. Hancur guys. Hancur hati. Oh, ini tu gini. Tepet hancur. So, kelemahan pada tepet lama ialah dia mudah kena macam ni. Kalau ada problem sikit, contoh macam kita set valve terlampau. Bukan kita set lah, biasanya dia valve tertekan, orang kata. Valve tertekan biasanya akan jadilah kemek benda ni. Akan jadi kemek. Dia akan jadi kemek macam ni. So, kelebihan yang ada pada tepet yang model baru ni, yang model baru ni ialah permukaan belakang dia, permukaan belakang dia besar, dia luas. Jadi dia akan, surface area yang kena pada valve akan jadi lagi besar lah. So kat sini maknanya kalau tepet tak betul-betul kena pada valve pun still tak ada problem. Still tak ada problem sebabnya macam tu lah. Sebabnya dia luas macam ni. Dan juga untuk tepet rosak memang susah lah. Susah nak rosak. So untuk LC baru-baru pun dia dah keluar macam ni. LC V5, V6 rasanya. Start pada V4. V4?
Start pada V4 dia dah pakai tepek macam ni. Untuk LC V3, V2, V1 guna tepek yang macam biasa tadi tu. So yang baru semua pakai yang macam ni. Bagus lah guna macam ni untuk bagi mereka-mereka yang modi tuner pakai yang macam ni. So kelebihannya yang tu lah apa yang kita boleh cakap. Memang padu. Benda lah. Ni degree. Oh, new ah. Oh. Memang ingat orang ni. Oh. Warna orang eh, warna orang. Pemain lama dah minta ah. Tiap-tiap hari ni. Suruh aku beli. So akhirnya adalah orang derma duit sikit-sikit. Taklah. Luka. Basuh. Satu set degree win ni dia punya harga dalam 500 lebih complete set degree win. So tepek ni kita balik kepada topik kita, tepek. Skru tepek ni berharga sebutir dalam RM8, RM10 sebutir. Memang harga dia lagi mahal daripada tepek yang lama punya, tapi kualitinya memang lagi baik lah sebab bentuk dia. So kalau korang yang jenis modi motor kau-kau punya, yang mana tepek lari sikit tu, pakailah macam ni. Sebabnya bila kita pakai yang macam yang lama punya tu, bila cara dia tu bang, yang lama punya yang bahagian bawah dia macam ni. So contoh bila dia lari sikit je daripada valve, Angle tepek dengan valve tu dia lari sikit je, confirm akan makan. Confirm akan makan korang punya tepek. So bila kita guna benda ni, tepek lari sikit pun dah tak ada masalah. Kalau yang macam ni, seriously memang tak ada masalah. So gunalah yang jenis baru ni walaupun harga mahal sikit, tapi dia punya kualiti Jun. Ha, begitulah. Barang baru. Masya Allah, handsome-nya saya hari ni. Babi mu story. Baru selupi ke lah. Nampak. So untuk beginner mungkin susah sikit nak pakai benda ni, sebabnya kita kena cari sendiri untuk intake close dengan exhaust open, exhaust close. Kalau bagi siapa-siapa yang tahu pasal diecam tu, dia tahulah. Biasanya benda tu beginner akan tulis dekat piring diecam ni, sebabnya dia lagi senang untuk kita cari. Kalau kita tak tulis, susahlah sikit. Ya, macam ni. Sekarang ni intake, bahagian intake sini. Ni bahagian estate. Tapi bahagian ni dia terbahagi pula kepada dua. Intake open dengan intake close. Intake open dengan intake close. Tak ada kat sini. So kita kena tambah nanti kalau. Tapi rasanya tak payah tambah lah. Sebab kena belajar sendiri lah sampai pro. Sebabnya kalau orang tulis ni biasa orang tak ingat, orang jarang guna. Kalau orang sentiasa guna diecam ni, dia ingat, memang ingat lah kat mana intake open, intake close, exhaust open, exhaust close. Sabotah ni ingat lekat. Sabotah. In timing. In timing ni pasal aku memang peruah buat benda ni dulu. Ini timing macam timing dalang je. Timing luar. Overlap timing macam orang main 10 lap memang belan lap. Mesek gini ya. Apa mu sibuk timing ye kasih dulu putu. Jadi tak apa nak lah timing. Belor apa yang sembuh? Cerita pinggah WWE ya. So nantilah kalau
Masa boleh dia apa yang dia rasa endok ni? Small matter. Nantilah. Tunggu kita pro dulu baru kita ajar orang. Kita baru belajar lagi. Ni dia punya bracket. Dia degree wheel ni banyak brand yang keluar. Kadina pun ada. Kadina ada tapi aku tapi yang aku cari SEK ni je. Yang jual tu dah siap complete. Tak perlu tambah apa-apa. Okay lah, senang-senang kerja. Macam Kadina tak full barang dia. Kena cari sendiri, ada barang kena cari. So meter, pakai meter analog. Meter analog ni lagi precise lah dia punya bacaan tu. Dan macam-macam lagi lah. Ni dia punya barang-barang ni, Bush apa semua, pemegang bracket dan sebagainya. Itu sajalah video untuk hari ini. Terima kasih semua yang menonton. Anda kata kita dah perlu nanti, insyaAllah lah aku akan ajar cara-cara diecam. Tapi buat masa sekarang ni kita nak buat dulu. Nak uji kaji dulu macam mana. Kita masih belajar lagi, kita bukan orang pandai sangat. So, terima kasih semua yang menonton. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.